Oke, kelas, bisa diam dulu gak nih sebentar saja. Ibu minta waktunya sebentar aja ya buat kalian. Jadi hari ini kita ada kedatangan anak baru nih. Sikapnya harus berperilaku baik ya semuanya. Oke, silakan memperkenalkan diri kamu dulu ya sebentar. Halo semuanya, kenalin, nama gue Karina. Semoga kita bisa temenan ya. Oke, berarti cukup segitu saja ya perkenalannya Karina. Oke, kalau begitu silahkan kamu pilih tempat yang mana yang kamu mau dudukin. Sepertinya saya mau duduk di depan perempuan rambut biru, Bu. Boleh nggak? Wah, kalau soal itu kamu harus tanyain dulu ya sama pemilik kursinya. Dia setujuin atau enggak? Sepertinya dia setujuin deh, karena kemungkinan kamu murid baru di sini. Bu, maaf ya Bu, saya nggak ngizinin dia duduk di tempat saya. Soalnya ini adalah kursi saya dari lama, jadi kursi ini harus saya jaga baik-baik. Maaf ya Bu, dan murid baru itu termasuk Karina. Ini adalah kursi lamaku, jadi nggak bisa. Maaf ya. Jane, udahlah, lo lebih banget sih. Cuman dia mau duduk di tempat lo doang aja, lo pakai marah segala. Udahlah, biarin aja, dia kan murid baru. Lagian lo kenapa sih pakai acara marah segala? Cah, teman gue aja sampai duduk mandi ya. Sekiranya cantik banget ya. Makasih ya Jane udah ngizinin gue buat duduk di depan rambut biru ini. Karina, lo mau tau gak cara jadi OSIS itu gimana? Gue sih mau tau-tau aja. Sini, kita ke kantin bareng. Ish, apaan sih? Kok pake ada di Asgara? Udah tau gue lagi asik-asik kan ngomong sama Maylin. Halah, ganggu aja sih. Kok asik-asik ngomong sama Kirana?